Luas taman nasional yang memiliki ekosistem khas Afrika di Pulau Jawa ini memiliki luas kurang lebih 25.000 hektar yang meliputi kawasan daratan 85% dan perairan laut 15%. Taman nasional ini memiliki garis pantai yang cukup panjang, yaitu 42 km. Nah, ini dia, kita sudah memasuki pintu masuk dari kawasan Taman Nasional Baluran. Gunung Baluran merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi. Dinding kawah gunung ini berada pada ketinggian 900 sampai 1247 meter dari permukaan air laut. Tanggal 23 Mei 1997 dikeluarkan surat keputusan Menteri Kehutanan untuk mengukuhkan penetapan status kawasan Taman Nasional Baluran dengan luas 25.000 hektar. Taman Nasional Baluran memiliki sekitar 444 jenis tumbuhan, 27 jenis mamalia, 14 jenis dilindungi dan langka. Satu tersebut diantaranya adalah banteng, kerbau liar, kijang, rusa, macan tutul, kancil, dan kucing bakau. Dan terdapat sekitar 155 jenis burung. Di antaranya termasuk yang langka seperti layang-layang api, tubuk tukur Asia, burung merak, ayam hutan merah, kangkerang, rangkong, dan bangau tongtong. Fasilitas yang ada di Taman Nasional Baluran diantaranya adalah kantor atau balai besar, penginapan bagi para pekerja, mes, asrama bagi ranger, wisma tamu, musola, peralatan selam, dan snorkeling. Instalasi listrik dan air, lapangan parkir, kantin, bumi perkemahan di batangan, menara pengamatan di Bekol, jalan setapak, serta pusat informasi Taman Nasional Baluran. Destinasi wisata alam yang ada di Taman Nasional Baluran yaitu ada Pantai Bama, ada kelelawar vampir, ada wisata snorkeling, ada burung merak, mengamati satwa liar, melihat pertarungan rusa, ada Gunung Baluran juga, dan kita dapat bersafari ya di padang savana. Di Gunung Padang Savana Bekol, kita dapat melihat burung merak, kijang, dan burung-burung lainnya yang ada di alam aslinya.
daerah Merak, Merak dari Taman Nasional Baluran. Kita ada 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Oh, ada 5. Memasuki kawasan Pantai Bama. Nah, pantai ini adalah pantai yang sangat indah dan di sana kita dapat naik motorboat keliling Pantai Bama. Nah, ini dia pemandangan dari Pantai Bama. Pantai Bama, Taman Nasional Baluran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan 24 jenis gastropoda. Nah, ini dia tempat kita untuk masuk ke dermaga mangrove. Nah, dari situ kita lurus aja. Nanti kita ikutin jalan ya. Nah, ini adalah menuju ke dermaga hutan mangrove yang ada di Taman Nasional Baluran, yaitu di Pantai Bamanya. Keindahan hutan mangrove yang ada di Taman Nasional Baluran. Jangan lupa untuk berkunjung bersama keluarga kalian, teman dekat, atau yang lain-lain. Halo, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain notifikasinya ya, buat update tentang terbaru perjalanan kita. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dadah, saatnya kita berpisah. Semoga kita ketemu lagi di video-video berikutnya.